Burung memainkan peran yang cukup penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Punahnya satu jenis burung endemik dapat berdampak terhadap perubahan ekosistem dan kerusakan lingkungan secara radikal. Burung menjadi titik awal segala macam upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Pengamatan burung atau disebut juga dengan bird watching adalah aktivitas mengamati burung di alam liar atau di habitatnya. Ketertarikan saya mengamati burung berawal dari keterlibatan saya dalam kegiatan pengamatan burung sebagai program rutin dalam pengelolaan Taman Nasional. Dari situ saya merasa ternyata mengamati burung itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Bisa mengidentifikasi burung dari ciri fisiknya dan juga suaranya. Hobi ini semakin menyenangkan saat saya memadukan dengan hobi fotografi burung. Ketika saya berhasil mendokumentasikan, mengidentifikasi burung, itu sangat memuaskan menurut saya. Pulau Sumba itu sebenarnya merupakan daerah penting burung dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Hutan di Taman Nasional Mata Lawas memang merupakan benteng terakhir bagi habitat spesies burung di Pulau Sumba. Jadi saya bersama dengan Mas Heri Henry mengamati, mencatat perjumpaan burung-burung di Pulau Sumba. Kemudian kita mendokumentasikan perilaku burung sebagai upaya kami untuk memonitoring tren populasi mereka, penyebaran habitat mereka, dan daya jelajah burung-burung. Itu untuk membantu upaya konservasi burung di Pulau Sumba. Sampai saat ini sudah 200-an jenis yang kami berhasil catat perjumpaannya dan dokumentasikan. Jadi beberapa spesies sangat rentan menuju kepunahan di alam liar, sehingga keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat umum, menjadi penting dalam upaya konservasi burung di Pulau Sumba. Jadi Anda tidak perlu menjadi aktivis lingkungan, ataupun peneliti, ataupun pengamat burung untuk terlibat dalam hal ini. Tidak berburu burung, serta tidak merusak habitat mereka di alam, jadi sebenarnya Anda sudah turut menjaga kelestarian burung-burung di Pulau Sumba, menyelamatkan mereka dari kepunahan, menjaga mereka tetap berfungsi sebagaimana fungsi mereka di ekosistem itu sendiri.